Memang kita agak melawan arus. Jadi orang lebih senang menampilkan artis-artis, kita tampilkan tokoh-tokoh yang dulu tidak banyak dibaca, tapi belakangan sudah orang mulai bicara tokoh. Gitu. Nah, salah satu yang kita lembagakan adalah Session Award ini, pimpin spiritual termasuk, dan itu lengkap dimiliki Pak Gubernur. Itu yang ingin kami sampaikan, kenapa kita pilih sebagai salah satu penerima sebagai pemimpin atau kepala daerah terbaik tahun 2017 versi kami itu saja. Versi kami itu penilaian tim jurinya selain saya, 3 pemret, ditambah kita punya lembaga survei namanya Indonesian Research yang survei dan melibatkan pengamat-pengamat politik yang independen dari banyak pihak, kemudian kita ramu, kita perdebatkan dan keluarlah hasilnya seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu Pak Dok. Iya, terima kasih. Siapa namanya Mas? Andi Nur Saiful Pak Dok. Andi? Nur Saiful. Oh Andi, ya terima kasih Pak Andi ya. Pak Andi, Pak Kali Usman. Kali Usman dan teman-teman semua ya. Yang saya hormati dari Obsession Group ya. Jadi ya pertama, syukur tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa silaturahim pada siang hari ini. Dan yang kedua, secara khusus ya saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf ya dan dimaklumi karena memang pada hari itu di Mataram ada kegiatan yang betul-betul saya mau tidak bisa tinggalkan. Ya, ya. Tidak hadirnya saya secara langsung sama sekali bukan berarti tidak menghargai ya. Saya ini ingin tegaskan sekali lagi saya sangat menghargai dan saya mohon maaf tidak bisa hadir pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, saya berterima kasih kepada teman-teman di Obsession ya, yang mengapresiasi sesungguhnya ini apresiasi untuk semua masyarakat NTB. NTB ini kan provinsi yang cukup lama dianggap ya mungkin sulit berkembang, sulit maju, sampai pada titik di mana orang NTB sendiri memplesetkan NTB itu menjadi nasib tidak baik, nanti Tuhan bantu, nasib tergantung Bali, macam-macam lah pokoknya. Bayang-bayang. Iya, jadi itu bayang-bayang itu mencerminkan, ungkapan mencerminkan sikap mental ya. Yeah. Jadi sudah demikian pasrahnya lah kita di NTB itu sampai merasa ya udah kita begini-begini sajalah begitu. Nah, jadi dengan penghargaan ini sebenarnya ini bagian dari rentetan apresiasi yang saya sih niatkan kalaupun dibaca oleh masyarakat NTB ya dibaca sebagai penghargaan atas kerja keras mereka semua. Nah, tingkat kesenjangan kita itu juga cuma 0,36 ya gini rasionya. Jadi segininya. Iya, jadi juga di bawah nasional. Artinya pertumbuhan itu relatif lah ya, relatif gitu. Walaupun masih ada kesenjangan ya, Andi ya. Dan teman-teman, tapi relatif tidak sebesar daerah-daerah lain lah kira-kira begitu. Nah, jadi memang terjadi geliat, terjadi semangat, dan terjadi proses transformasi. Nah tentu ini kan momentum yang bagus. Betul, betul. Nah momentum ini hanya mungkin termanfaatkan kalau orang-orang NTB-nya tetap bersemangat gitu. Iya. Nah betul. Apresiasi ini bagian dari penyemangat itu. Saya ingin letakkan itu ke sana gitu. Ya. Jadi bukan buat gagah-gagahan, bukan buat disombongan, tapi ingin menyampaikan ini loh rangkaian dari apresiasi yang Anda terima oleh NTB atas kerja keras kita semua. Jadi saya ingin meletakkannya seperti itu. Jadi dan saya berterima kasih ya teman-teman di Obsession yang memilih saya lah katakan gitu, sebenarnya kepemimpinan di NTB dan masyarakat NTB menjadi penerima award untuk 2017 ini. Salam dulu. Oke, terima kasih. Masyarakat. Ya Allah, jadi motivasi buat masyarakat NTB. Bang Dagut ini yang kami gabungin dua sebetulnya. Dari tahun ini kita bikin Women Obsession Award. Ini baru pertama kali tahun ini, jadi kita pisahkan yang khusus wanita-wanita berprestasi dan menginspirasi.